Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas ya cara membuat sebuah animasi berbicara di aplikasi CapCut, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa dapatkan saja bahannya di Pixabay ataupun di Google Chrome ya. Jadi teman-teman tinggal ketikkan saja misalkan animasi, teman-teman tinggal disesuaikan saja ya untuk animasinya, misalkan Upin Ipin. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa membuat sebuah animasi berbicara, teman-teman ya. Kemudian kita klik saja bikin gambarnya. Nah, jadi setelah kita menentukan gambar seperti ini, silakan teman-teman bisa klik saja. Oke, jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja untuk gambar yang ingin teman-teman pilih. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, jadi setelah seperti ini untuk cara membuat sebuah animasi berbicara ataupun sebuah gambar berbicara, di sini kita langsung saja masuk ke proses pengeditan. Di sini kita menggunakan aplikasi CapCut ataupun aplikasi KitKat ya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silakan masukkan saja untuk backgroundnya ya. Kita masukkan background terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi kita masukkan untuk latar belakangnya terlebih dahulu. Kemudian untuk formatnya kita atur saja ke 16 berbanding 9, teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke, dan setelah seperti ini teman-teman silakan masukkan sebuah foto yang sudah kita hilangkan backgroundnya ya. Jadi foto yang tadi bisa kita hilangkan backgroundnya dengan aplikasi yang namanya adalah background eraser ya. Nah, jadi teman-teman tinggal masuk saja seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan saja di bagian album, dan di sini tinggal kita pilih saja foto yang ingin kita hilangkan backgroundnya, teman-teman. Nah, di sini tinggal kita atur saja. Jadi kita menggunakan cara cepat saja ya, agar teman-teman juga paham ya. Nah, seperti ini, kita seperti ini teman-teman tinggal klik saja di bagian auto selfie. Nah, oke, otomatis untuk backgroundnya akan hilang ya. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan lagi untuk backgroundnya. Nah, jadi jika backgroundnya sudah hilang, teman-teman bisa langsung saja masuk ke proses pengeditan seperti ini. Kemudian setelah kita memasukkan untuk backgroundnya di aplikasi CapCut, kemudian kita klik saja di bagian overlay, dan di sini bisa kita tambahkan saja overlay, kemudian kita masukkan saja untuk foto yang sudah kita hilangkan untuk backgroundnya, teman-teman. Nah, jadi contohnya di sini saya akan ambil foto yang oke, misalkan seperti ini ya. Saya akan hilangkan untuk backgroundnya ya. Kemudian teman-teman bisa klik saya di bagian memotong, kunci chroma ya, intensitas. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal diatur saja. Teman-teman juga bisa menghilangkan backgroundnya menggunakan aplikasi dari CapCut ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi selain menggunakan background eraser tadi, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi CapCut ya. Nah, jadi untuk membuat sebuah animasi berbicara, kita perlu menambahkan sebuah grand screen mulut berbicara, teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal mendapatkannya di YouTube ya. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja grand screen-nya, tinggal kita klik di bagian overlay, kemudian oke, tinggal kita klik saja di bagian overlay, kemudian tinggal kita tambahkan saja mulut berbicara, teman-teman. Oke, nah misalkan seperti ini ya. Jadi tinggal kita sesuaikan. Setelah kita masukkan mulut berbicaranya, tinggal kita klik saja di bagian kunci chroma ya. Kemudian teman-teman bisa geser saja, kemudian kita atur bayangan dan intensitasnya. Kemudian tinggal kita sesuaikan saja seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini ya untuk proses pengeditannya dengan membuat sebuah animasi berbicara, teman-teman. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi seolah-olah berbicara ya, dengan hanya menggunakan gambar saja. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara edit animasi berbicara ya dengan menggunakan gambar. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.